Jadi kali ini aku bakalan buat video DIY room decor lagi. Yay. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana aku bikin DIY room decor, just keep on watching. Jadi yang pertama kita butuh thick ice cream. Kemudian aku bakalan buat segi, aku bikin polanya dulu segi 6. Kemudian setelah itu aku bakalan lim deh pakai lem tembak. Jadi aku bakalan lem stick ice cream itu sampai ketebalan 10 stick ice cream. Jadi tergantung kalian sih sebenarnya mau setebal apa. Cuman di sini aku menggunakan 10 stick ice cream. Jadi kalau di 6 berarti aku membutuhkan 60 stick ice cream. Setelah tersusun hingga 60 stick ice cream, jadi tampilannya seperti itu. Kemudian aku bakalan tempelin renda warna krem di atasnya biar lebih menarik dan lebih indah lagi. By the way, aku kasih maning-maning lagi di atasnya karena videonya juga hilang, jadi aku skip aja ya. Yap, udah selesai deh. Jadi aku bikin 3 segi 6 gitu. Jadi langsung aja aku bakalan taruh di dinding kamar aku. Yuk, let's go. Di sini aku pakai paku ya biar enggak cepat lepas gitu. Jadi aku pakai 2 paku setiap segi 6 stick ice cream-nya. Jadi tinggal dipasang deh. DIY yang kedua, aku bakalan bikin frame foto gitu. Jadi aku hanya menggunakan tutup sama framenya saja. Kacanya saya ambil. Untuk bagian tutupnya, aku bakalan bungkus dengan kain katun. Di sini motifnya terserah kalian, karena nuansa kamar aku hitam putih. Jadi aku bakalan pakai kain katun warna hitam putih. Kemudian aku lem kain putih tersebut di atas tutup framenya. Kemudian aku gunting bagian yang tidak rapi. Lanjut aku bakalan gunting beberapa tali. Jadi ukurannya sesuai dengan lebar frame.
Kemudian aku lem tali tersebut pada frame. Di sini aku menggunakan 4 tali untuk frame dengan panjang sekitar 30 cm itu. Kalau sudah selesai, aku bakalan pasang pada frame. Kemudian aku pasang beberapa foto aku di tali tersebut. Dan aku tambahin bulu-bulu gitu di bawahnya. Yeay, udah selesai deh. Jadi frame-nya kelihatan lebih unik kan? DIY yang ketiga, aku menggunakan tali dan pom-pom. Potong beberapa tali sesuai keinginan kalian. Jadi di sini aku bakalan potong panjang pendek gitu. Kemudian aku bakalan tempelin pom-pom di ujung tali. Jadi di bagian bawah gitu. Tempelkan semua pom-pom pada tali-tali tersebut. Kemudian aku menggunakan kawat sebagai gantungan. Kawat tersebut aku bentuk kayak lingkaran gitu. Kemudian aku ikatkan tali pom-pom tadi pada kawat tersebut. Karena lingkaran kawatnya terlalu besar, jadi aku kecilin deh, jadi lebih kecil. Kemudian aku tambahin renda di bagian kawatnya. Yeay, udah selesai deh, tinggal digantung di kamar. Itu dia DIY room decor. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan di subscribe. Okay. Untuk video selanjutnya, jangan lupa kalian aktifin lonceng di bawah biar tahu kapan aku upload. Bye bye.